lari. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Gerak-gerak. Panas. Gulat. Kayak ulang bawang. Gulat gila ya. Kepitingnya sudah dicemplungkan, Bos. Bukan ke panci, Bos. Amuk. Tunggu sebentar lagi matang, Bos. Palingnya lama merebus kepiting setengah jam lah kurang lebih. Setengah jam juga udah matang itu, Bos. Kalau kepiting cepet. Nah, matang nanti kita makan. Sore ini kita bersama Dede Akila sama kameramen istri saya, nama channelnya Sri Glodak yang kameramen. Saya bersama Dede Akila sama Sri Glodak lagi rebus kepiting kroyo, Bos, di lokasi sawah yang berbatasan dengan tambak, Bos. Bentar lagi kepitingnya juga matang, Bos. Ikuti terus, Bosku. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton video sampai selesai. Ini biar dingin, biar makannya enak, Bos. Kalau langsung makan panas, Bos. Jadi
dinginkan terlebih dahulu, bos. Pakai sambal, bos. Sendoknya terakhir, selami. Bentar lagi maghrib, jadi kita sampai di sini, bosku. Oke, yang belum subscribe, bosku silakan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton video sampai selesai. Eh, bosku, kita mau pulang, bosku, karena sudah menjelang maghrib, bosku. Kita mau pulang, bye-bye.